Beralih ke berita luar negara. Seorang wanita menjadi buta selepas menjalani suntikan dermal filler suntikan isian yang dilakukan pada Julai lalu. Susulan itu, Kementerian Kesihatan MOH dan Penguasa Sains Kesihatan HSA Singapura sedang meneliti kes berkenaan namun tidak dapat memberikan butiran lanjut kerana siasatan sedang dijalankan. Menurut HAS, insiden yang dilaporkan ini adalah kejadian buruk tempatan pertama hingga menyebabkan buta akibat suntikan filler. Memetik laporan agensi menerusi berita harian, dermal filler diklasifikasikan oleh HSA sebagai peranti perubatan kelas D, iaitu kelas berisiko tinggi. Media melaporkan wanita itu diberi Astafil, jenama filler yang digunakan untuk memperbaiki kedutan dan lipatan muka buat sementara waktu melalui suntikan ke dalam lapisan bawah kulit muka. Astafil juga sudah didaftarkan di Singapura sejak 1 Oktober 2021. Justru, HSA kini sedang menyiasat sama ada terdapat sebarang kecacatan berkaitan kelompok yang mungkin menjejaskan keselamatan atau kualiti produk. Menurut HAS, sekiranya terdapat sebarang isu berkaitan produk atau kelompok, HSA akan mengambil tindakan yang perlu seperti menarik balik produk yang terjejas atau memerlukan syarikat membetulkan isu itu. Berikutan insiden itu, pengedar Astafil Parvo sudah melaporkan kejadian berkenaan kepada HSA pada 29 Julai sebagai mematuhi keperluan kawal selia HSA untuk syarikat melaporkan kejadian buruk dalam garis masa yang ditetapkan selama tempoh 10 hari.